Nama saya Bayu Adi Persada. Saya mengajar, jadi pengajar muda di Desa Bibinoi, Desa Pesisir di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara. Sebenarnya alasannya klise, karena saya suka tantangan dan saya suka menjelajah hal-hal yang baru. Dan saya pikir setahun di pesisir, setahun di tempat terpencil merupakan pelajaran yang sangat luar biasa untuk saya. Kalau di Desa Bibinoi itu desa yang multikultural ya, jadi sukunya banyak dan agamanya juga berbeda, ada Muslim dan Nasrani. Tetapi alhamdulillah saling bersahabat, saling tidak pernah ada saling sentimen lah ya. Saya selalu menanamkan pada anak-anak, ibadahlah. Apapun agama kalian, ibadah. Dan saling menghargai perbedaan itu. Itu yang selalu tanamkan dengan anak-anak. Bahwa sebenarnya bibit-bibit kebencian ini harus dihapuskan dari sejak kecil. Begitu, agar ke depan anak-anak itu tidak mudah tersulut oleh provokator-provokator yang menginginkan perpecahan. Rencana saya ingin bergabung dengan NGO internasional, dan kemudian kalau sudah itu lanjut sekolah, karena basic engineering dengan social science saya kira itu kan powerful sekali. Nama saya Ramdhani Kurniawan. Saya kemarin penugasan di Indonesia Mengajar di Desa Indomut, Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara. Jadi pada saat itu salah satu penggagas itu Pak Anies, dan memang apa yang beliau sampaikan itu luar biasa. Jadi saya percaya di situ. Dari SMA saya suka sekali ngajar, dan suatu hari ketika ada informasi tentang Indonesia Mengajar, ya sudah, akhirnya saya lakukan itu karena setahun berikutnya itu benar-benar luar biasa. Mulai dari ketemu sama anak-anak, main sama mereka, ketemu sama orang tua baru di sana, yang benar-benar saya merasa seperti orang tua saya sendiri, itu benar-benar banyak memberikan sesuatu. Bukan saya yang berikan, tapi mereka memberikan saya sesuatu banyak sekali.